The home point has been updated. Please check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali rekan-rekan di channel YouTube Behind the Box Channel. Nah, saat ini kita akan berbagi informasi kembali di area sekitaran progres Sulawesi Selatan Seksi 4B. Ini dia drone sudah berada di area sekitaran pembangunan Sulawesi Selatan Seksi 4B ya. Yang di bawah ini adalah area dari pengerjaan pembetonan ya, untuk di area sekitaran jembatan terowongan. Di bawahnya area dari jalan warga. Seperti ini kondisi saat ini, sudah ada pembetonan rigid rekan-rekan. Di bawah ada eksavator, dan untuk jalan warga tentunya ini sudah selesai ya. Oke, kita sudah melihat untuk di area sekitaran bawah kita. Kita akan berlanjut ke area gerbang tol Paseh. Dan cuacanya sudah mulai gelap rekan-rekan. Nah, untuk area di bawah kita, main road jalan tol yang dari arah gerbang tol Paseh ke arah Kota Jati seperti ini ya, sudah ada pembentengan juga di area pinggirnya ya. Dan untuk selokan ya, yang di arah kiri tersebut, maaf, yang di arah kanan ya, saluran air sudah nampak selesai nampaknya. Nah, ini di bawah kita ada eksavator sedang pemadatan ya, area dari bahu jalan tol yang sebelah kiri rekan-rekan. Oke, nampaknya sudah mau hujan rekan-rekan. Ini dia area pemadatan, sudah nampak mau selesai ya, sudah mau selesai. Untuk di bawah kita sudah mau merata rekan-rekan, namun tinggal sedikit lagi ya, namun tinggal sedikit lagi. Nah, ini proses
akan ada pembentengan ya rekan-rekan, penguat area dari pemadatan tersebut. Seperti ini rekan-rekan pengerjaan di bawah kita. Oke rekan-rekan, mungkin kita gak akan ke area calon gerbang topasnya ya, karena cuacanya cukup cukup sudah mau hujan ya rekan-rekan. Nah ini yang ke arah gerbang topasnya ya. Untuk area Minto Janto yang dari gerbang Topaseh menuju simpang susun ini seperti ini, kita terbang dasar rekan-rekan. Nah untuk di area jembatan ya sudah ada pengaspalan, dari kemarin pun sudah ada pengaspalan. Untuk area Minto Janto yang di lingkaran ini sudah nampak ada pembetonan ya, sudah selesai rigidnya, namun tinggal pembentengan area arah kanan ya, sudah arah kanan. Seperti ini ya kondisi di bawah. Seperti ini ya kondisi di bawah. Ini dia area simpang susun. Seperti ini kondisinya. Dan mudah-mudahan jadi ya untuk di tanggal 15 Juni untuk difungsionalkan untuk uji coba ya. Mungkin seperti itu untuk kabarnya. Nah, pembetonan rigid sudah berada sampai bawah kita ya. Oke, karena di depan sudah nampak selesai. Ya. Mohon maaf rekan-rekan, karena baterainya sudah habis ya. Mohon maaf. Kita akan kembali ke arah titik take off tadi ya. Ini dia di bawah kita, area dari pembetonan sudah selesai, namun tinggal lirik-lirik tengah ya yang sedang sekarang lagi dikerjakan. Nah ini di bawah kita ya, yang selalu terhalang untuk drone sinyal untuk mengarah ke area seksi 4A, karena saya take off-nya di area pertengahan sawah ya rekan-rekan. Baterainya sudah 20%. Baterai sudah lemah. Oke rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyimak informasi hari ini. Oke rekan-rekan, drone sudah berada di atas dan akan take off ke bawah. Seperti ini rekan-rekan kondisi area pesawahan ya. Ini di area Legok Pase ya. Ya baik rekan-rekan, terima kasih ya sudah menyimak informasi hari ini.
Saya Hendra Plogjana, izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.